Nih, kan, alhamdulillah. Ya, dadar gulung. Hi everyone, welcome to Makanan Jalan-Jalan Channel. Today we are going to make dadar gulung untuk menu buka puasa ya di Amerika sini. Okay, don't forget subscribe, like, share, press the bell button for the new notification. Ini saya lagi blender daun pandan aja. Bisa dikasih pandan suci juga kalau punya, okay? Untuk bahan-bahannya akan saya cantumkan di deskripsi box. Flour atau terigu, kemudian garam, kemudian santan, kemudian bisa dikasih air juga ya. Nggak pakai santan juga nggak apa-apa. Tapi kalau dikasih santan bisa lebih gurih rasanya, oke? Kemudian vanilla. Kemudian dimasukkan air sucinya atau air daun pandan. Bisa dikasih pewarna makanan hijau, oke? Biar warnanya lebih bagus. Bisa dikasih warna apa aja ya. Ini saya pakai pandan, pasta pandan sama air pandan. Ya, nanti ini saya saring ya, biar mulus adonannya. Oke. Oke, ini udah saya saring ya. Oke, tinggal dicetak ya, bikin dadar ya. Oke, bismillah, enak. Oke, dikasih olesan minyak ya, minyak goreng ya. Put oil in here. Oke. Oke, it looks like warm already. Bisa gitu kan ya, yeah. Oke, okay. Tinggal dipindah aja, yeah. Kulitnya udah lumayan bagus ya. Oke, okay. It's pretty good, you know, right? Okay. Yeah. Nih, setelah bersuara seperti itu dituangin ya. Seperti ini ya. Ya, berpori-pori juga ya. Looks good. Ya, this is what I'm looking for.
Ini untuk unti dadar gulungnya ya, isian dadar gulung. Nanti resepnya di deskripsi bawah ya. Kalau saya akan kukus sebentar dulu kelapanya ya, biar nggak basi, biar tahan lama aja. Kemudian diisikan setelah untinya benar-benar dingin ya, jadi biar nggak terlalu panas aja gitu. I'm going to steam the shredded coconut for like 3 minutes or something. Oke, sekarang kita coba ya. Oke, saya sudah bikin unten-unten kelapanya. Dikit aja. Bisa dikasih banyak kalau mau ya. Tangan saya sudah bersih. You guys think cute, huh? Yeah. Okay. Let's do it again. Cuma lagi ya. Gak apa-apa. Ada yang sobek gak apa-apa sih. It's okay. Ditutup aja. Ya. Yeah. Dikit-dikit aja kalau gak suka terlalu banyak ya. Kalau mau banyak silakan. What do you guys think? Cute, huh? Okay. Secukupnya aja, okay? Kan bagus kan kulitnya ya, alhamdulillah bisa berhasil. Isiannya tambah sedikit. It's okay, we eat ourselves, that's fine. Nah, bagus kan? Iya, yeah, bagus kan? Look at this. Yeah. There you go you guys, resep dadar gulungnya. Thank you for watching Makanan Jalan-Jalan channel. Do not forget subscribe, like, share, press the bell button for the new notification. See you the next video. Bye. Yeah. Alhamdulillah. Berhasil. Dadar gulungnya. Terus minumnya teh hangat, teh gopek ya. Tuh, lihat, di dalam masih ada salju ya, masih ada salju kan.